Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putra Guntar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Kali ini alhamdulillah kembali di Purwarahayu, masih sahabat wujud di lapang desa Purwarahayu, kolam renang Dua Putri. Kolam renang Dua Putri di caket lapang desa Purwarahayu. Duh, cahina mani heran. Pilih ayano pada renang terkedah tebih-tebih kacilang lah di Purwarahayu oge aya kolam renang Dua Putri sahabat. Jadi ayah nu nyana kurang kali alit priyogi ban di dieu oge tos saya bikin ku panitia kantun di pesen wae. Rumput tiris. Ngelot ngerok top tiris sebenarnya. Tiris ada kumaha teh? Ada air tumpahnya juga sahabat. Ngantosan pinuh itu cair di luhur bakal tumpah
kolam renang dua putri di Sagedengan Lapang. Desa Purwarakayu. Liburan senegar uyang heula. Jajan heula ieu bandros kue pancong. Lui ke mana jalan teh? Penguyuhan. Ah, ya.
saya Pak Rizky kodakan ya. Mulai ya mah. Wah, duit ke pengayuhan sudah celana. Tuh, duit jalan pating Torojo. Tahu Sumedang. Cilung, mau tuh teh? Papeda. Cilung Papeda. Ah, semacam kayak kue panco, bandros tuh gimana ya? Tuh, kue panco. Kue bandros, oh, seluruh pada iya, pada non. Pada pariknik ke Pangandaran. Kawit teh di mana ya teh? Di mana amang teh? Cak Manis. Cak Manis. Tuh di Puncak Manis. Weh pancong. Dugi ka penguyuhan nya. Sok siap seberapa kilo? Hah? Seberapa kilo siap ya? 10 kilo. Bayar duga duh kolam renang. Neraka sehari-hari ini masuk di Jawa lebaran lu jauhi di dia ya. Thank you.